pemakaman pemilih, bertempat di Function Hall Garden Palace Hotel sebanyak 75 orang anggota panitia pemilihan kecamatan terpilih dari 15 kecamatan se-Kabupaten Sanggau, dilantik dan diambil sumpahnya dengan dipandu oleh Ketua KPU Kabupaten Sanggau, Martinus Sumarto. Rabu, 4 Januari 2023, siang. Ke-75 orang anggota PPK ini dilantik dan diambil sumpahnya berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Sanggau nomor 20 tahun 2022 yang nantinya akan membantu KPU dalam pelaksanaan seluruh tahapan pemilu 2024 di tingkat kecamatan. Hadir dalam kesempatan tersebut, Bupati Sanggau yang diwakili oleh Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau Antonius, unsur Forkompinda Kabupaten Sanggau, Camat Sek Kabupaten Sanggau, pemangku kepentingan, pimpinan Bawaslu Kabupaten Sanggau. Anggota KPU Kabupaten Sanggau, sekretaris beserta jajaran sekretariat KPU Kabupaten Sanggau, serta rohaniwan yang mendampingi anggota PPK dalam pengucapan sumpah janji. Dalam sambutannya, Ketua KPU Kabupaten Sanggau meminta anggota PPK terlantik memahami semua tugas dan tanggung jawabnya, menjaga integritas dan kode etik penyelenggara pemilu, serta menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah tingkat kecamatan, aparat keamanan, panwascam serta pemangku kepentingan lainnya. Selain itu juga, Bupati Sanggau dalam sambutannya meminta agar fakta integritas yang telah dibacakan menjadi pegangan teguh dalam menyelenggarakan pemilu maupun pilkada 2024 mendatang. Acara diakhiri dengan pemberian ucapan selamat dan foto bersama. Menerapkan kembali integritas untuk beliau sendiri agar pemilu tahun ini bisa tahun depan menjadi lebih baik gitu. Jujur, adil, dan sesuai dengan undang-undang pemilu. Harapan kami pemilu di tahun 2024 ini aman dan lancar tanpa ada suatu hambatan satupun. Supaya pemilu ini jujur, adil, dan berintegritas. Komitmennya kami menjaga integritas dan tanggung jawab kami sebagai pemilih dan bekerja 24 jam sebagai integritas sebagai PPK. PU melayani integritas 24 jam. Selesai mengikuti pelantikan, seluruh anggota PPK mengikuti bimbingan teknis terkait peran, fungsi, dan tugas-tugas PPK selama menjalankan tahapan pemilu 2024. Humas KPU Sanggau melaporkan.